لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سلام جماعة قوم مسلمين mudah-mudahan kita dirahmati dan dipelihara oleh Allah pada hari Jumat yang penuh dengan keberkatan ini. Marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita patuh dan taat ke atas segala perintah yang telah dititah dan diperintahkan oleh Allah, dengan kita menjunjung tinggi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, di mana sahaja bumi kita pijak, di situlah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijunjung. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah, antara nikmat yang Allah berikan kepada saya, beri kepada tuan-tuan sekalian, ialah nikmat keamanan dan kedamaian. Dan nikmat ini nikmat yang kita tidak boleh dustakan. Kita dapat datang pada hari ini, pada hari Jumaat, berkumpul di rumah Allah, menunaikan solat Jumaat dengan penuh keamanan, dengan penuh ketenangan. Kita boleh meninggalkan isteri dan anak-anak kita di rumah dalam keadaan insya-Allah mereka kita tinggalkan dengan penuh keselamatan. Ketahuilah nikmat yang besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua pada hari ini tidak dimiliki, tidak dinikmati oleh sahabat seagama kita yang berada di tempat lain. Dan antara yang terkini ialah saudara seagama kita yang dipinggirkan, yang tidak diambil berat masalah mereka, iaitulah sahabat seagama yang mengucapkan dua kalimah syahadah sebagaimana saya dan tuan-tuan ucapkan, yang mengerjakan ibadah solat menghadap ke arah kiblat sebagaimana saya dan tuan-tuan hadap, yang mengerjakan haji dan umrah di Baitullahil Haram sebagaimana yang telah kita kerjakan, sahabat seagama kita yang berada di Myanmar, sahabat seagama kita yang digelar mereka sebagai pelarian Rohingya. Lihat apa yang berlaku kepada mereka pada hari ini. Satu kejadian, satu peristiwa yang menyayat hati, yang tidak sanggup, tidak ada mata yang mampu melihat, yang tidak ada telinga yang mampu mendengar tangisan dan panggilan mereka menyeru dan meminta
bantuan daripada kita. Mana orang Islam pada hari ini? Ketahuilah kesedihan kita, peluk tubuh kita, air mata kita tidak langsung memberi manfaat kepada mereka. Lihatlah bagaimana peristiwa yang berlaku di zaman Abbasiyah. Rahimallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pemerintah Abbasiyah, Mu'tasim. Walaupun ada kegagalan, ada masalah di zaman pemerintahannya, tapi lihat bagaimana Mu'tasim, semoga Allah merahmatinya. Apabila seorang perempuan keturunan Bani Hashim yang beriman kepada Allah dan Rasul berada di kota Rum, yakni di Amuria, sebuah kawasan penempatan negara yang diperintah oleh Rum. Perempuan Bani Hashim ini berada di pasar, lalu kehormatannya, jilbabnya disingkap oleh seorang lelaki Rum. Seorang lelaki Rum menyingkap aurat, tudung, jilbab seorang muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Maka perempuan ini mengatakan, "Wah, Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong bantulah aku." Sedangkan Mu'tasim berada di Baghdad, 1,000 kilometer daripada kedudukan perempuan ini. Lelaki yang menyingkap tudung dan jilbab perempuan ini berkata, "Wahai perempuan, adakah kamu fikir Mu'tasim akan datang ke sini membantu kamu? Adakah kamu fikir Mu'tasim akan meninggalkan istananya ke sini untuk membantu kamu? Adakah kamu fikir Mu'tasim akan meninggalkan singgasananya dan datang ke sini semata-mata ingin membantu kamu?" Seorang lelaki yang lemah imannya, seorang lelaki Muslim yang melihat kejadian ini berlaku, tidak mampu dia mencegah dengan tangannya kerana dia bersendirian. Tidak mampu mulutnya mengeluarkan kata-kata, tetapi dalam hatinya ada iman. Ditunggang himarnya daripada kota Amuria menuju ke Baghdad, kurang lebih 1,000 kilometer, dan mengambil perjalanan 1 bulan untuk sampai ke sana. Sebaik saja lelaki ini sampai di Baghdad. Apabila dia masuk ke dalam istana Mu'tasim, dan ketika itu Mu'tasim berada di singgah sana, berada di atas kerusinya, kata lelaki ini, "Wahai Mu'tasim, di kota Umuria ada seorang perempuan yang disingkap jilbabnya, yang ditarik tudungnya sehingga ternampak auratnya, dan dia menyebut, 'Wah, Mu'tasimah, Mu'tasim, tolong bantulah aku.' Mu'tasim berdiri daripada singgah sananya, berdiri daripada kerusinya, dan dia mengatakan, 'Labbaiki, labbaiki ya amma.' Wahai perempuan, demi Allah, Mu'tasim akan membantu dan menyahut seruanmu." Lantas Mu'tasim mengarahkan ditulis surat kepada Rum, "Min Abdillah al-Mu'tasim Khalifatul Islam ila qalbi Rum." Daripada Mu'tasim, hamba Allah, Khalifah Rum, kepada qalbi Rum, kepada anjing-anjing Rum, "Sesungguhnya aku meminta kamu supaya melepaskan perempuan ini, dan sekiranya kamu enggan, nescaya aku akan mengirim ujarid, aku akan mengirim kepada kamu tentera, awaluhu aindak akhiruhu aini. Kamu nak tahu
jumlah tentera yang aku akan kirim jumlahnya. Apabila tentera itu sampai di tempat kamu, ketua komandernya berada bersama kamu, masih lagi sisanya berada dengan aku. Maksudnya aku akan kirim ke semua tentera aku untuk belajar apa yang telah kamu lakukan. Lihat Mu'tasim, perempuan ini disela auratnya, disingkap auratnya, bukan dibunuh, bukan diperkosa sebagaimana yang berlaku kepada saudara seagama kita di Rohingya. Tuan-tuan, demi Allah, Allah akan bertanya saya dan Allah akan bertanya kepada tuan-tuan, apakah yang telah kita buat dan kita bantu. Allah berfirman di dalam hadis kursi, ya abdi maritu falam ta'udni. Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai hambaku, sesungguhnya aku sakit dan kamu tidak menziarahiku. Maka ketika itu hambanya menjawab, wahai Tuhan, engkau adalah Tuhan, bagaimana kami menziarahimu? Maka kata Allah, sesungguhnya ada hamba-hamba aku yang sakit, dan sekiranya kamu menziarahinya, kamu akan dapati sesungguhnya aku akan ada bersama dengan dia. Seorang hamba Allah yang sakit, kita tidak ziarah, Allah akan tanya kita, bagaimana seorang hamba Allah dibunuh? Bagaimana seorang muslimah diperkosa? Demi Allah, Allah akan tanya kita. Dan ketahuilah, mereka lah yang disebut oleh Allah yang berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah alladhi yazlimuna. Wahai Tuhan, keluarlah kami daripada karya yang kami sedang dizalimi. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita semangat untuk mengambil berat, semangat untuk sayang dan kasih. Bayangkan saudaraku sekalian, yang dibunuh itu anak kita, anak yang kita sayang, anak yang kita kasih, anak tuan-tuan, anak saya yang sakit, sekiranya pukul 2, 3 pagi kita akan usung, walaupun dia mengganggu tidur kita, akan kita usung ke hospital. Kena kasih dan sayangnya seorang bapa kepada anak, begitulah mereka. Bayangkan kalau yang diganggu, yang dirogol itu adalah isteri dan anak-anak perempuan kita. Semoga Allah menanam kepada kita cinta, kasih dan sayang kepada saudara seagama kita. Karena muslim adalah ibarat satu badan, muslim adalah ibarat satu bangunan yang lengkap melengkapi antara satu sama lain. Apabila terkurangnya sesuatu, tidak lengkaplah bangunan tersebut. Apabila sakit satu anggota badan, yang lain juga turut akan berasa sakit. Aqulu qawli hadza واستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. سلام جماعة yang dirahmati oleh Allah. Kita telah melihat bagaimana sikap Mu'tasim khalifah di zaman Bani Abbasiyah mempertahankan maruah seorang wanita. Dan lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan nyawa seorang sahabat, Al-Harith bin Umair, yang dibunuh
oleh wakil kerajaan Rum. Abu Hasan Ali An-Nadwi telah bercerita di dalam kitab sejarahnya, Sirah An-Nabawiyah, sebab kronologi berlakunya peperangan Mu'tah. Apabila utusan Nabi Al-Harith bin Umair yang Nabi arahkan membawa surat Nabi, surat Nabi yang menyeru agar Rum mereka menerima dan beriman dengan Islam. Al-Harith bin Umair membawa surat Nabi, dan ketika itu prosedur semua utusan negara mesti dihormati. Mereka tidak boleh diganggu, apatah lagi ditangkap atau dibunuh. Al-Harith bin Umair membawa surat Nabi SAW. Apabila wakil kerajaan Rum membuka surat Nabi min Muhammad SAW ila Hirqilus azimun Rum salamun ala man ittabi'al huda wa inni da'autuka fil islam aslim taslam aslim yu'tika rabbuka ajraka marratain. Surat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada azimur Rum, sesungguhnya aku mengajak kamu kepada Islam, Islam, dan kamu akan selamat. Wakil kerajaan Rum membaca surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dibaca surat Nabi dengan bongkak, dengan angkuh, dikoyak surat Nabi helai per helai. Tidak cukup dengan keangkuhan mereka, tidak cukup dengan kesombongan mereka, mereka membunuh utusan Nabi bernama Al-Harith bin Umair. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan, sampai berita surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikoyak, utusan Nabi Al-Harith bin Umair dibunuh, muka Nabi merah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, dan Nabi mengumpulkan 3000 orang tentera-tentera terbaik Islam untuk berperang. Dan peperangan ini dikelani dengan peperangan Mu'tah. Lihat, seorang nyawa umat Islam dipermainkan, dibunuh. Nabi mengarahkan 3000 orang tentera terbaik Islam untuk keluar berperang, berperang dengan kuasa dunia ketika itu. Apabila 3000 orang tentera Islam yang terbaik ini sampai di Jordan, mereka dikhabarkan tentera Rum yang akan bertempur dengan mereka jumlahnya setelah dicampur dengan Yahudi yang berada di Jordan. Yahudi mereka bercerai-berai, mereka bergaduh sesama mereka. Tetapi apabila mereka tahu Rum hendak menyerang Islam, mereka bergabung dan berada di bawah pimpinan Rum, dan jumlahnya lebih kurang 100,000 orang. 3,000 orang mana mungkin boleh menewaskan 100,000 orang? Ketika itulah iman sahabat digoyang segoyang-goyangnya oleh Allah. Dan ketika itulah bangun sahabat Nabi Abdullah bin Rawah, lantas berkata, ya kaum, innal ladhina takrahuna lillati kharajtum tatlubuna syahada ma nuqatilun nas biadadin wala quwatin wala kathratin ma nuqatiluhum illa lihadad din alladhi akramana bihillah fantaliku fa'innama ihdal husnayain imma zafar wa imma syahadah. Bangun Abdullah bin Rawah berpidato depan 3000 orang tentera Islam yang digoyang iman mereka apabila melihat tentera musuh.
Kata dia, wahai kaum, wahai teman dan saudaraku, kita berperang dengan mereka hari ini Rum adalah karena Islam. Kita berperang dengan mereka bukan persenjataan mereka, bukan karena bilangan mereka, karena Islam, yang dengan agama ini kita dimuliakan oleh Allah. Fantoliku, kita mesti berperang. Allah akan sediakan dua kemenangan. Menang hari ini ataupun menang dengan kita gugur di jalan Allah. Berlakulah peperangan yang luar biasa. Iman dan kufur berperang. Ja'far at-Tayyar memegang bendera Islam. Sebelah tangannya memegang pedang, setengah belah tangannya memegang bendera. Musuh memotong tangan kanannya, putus tangan kanannya, dilempar pedang, diambil bendera dengan tangan kirinya, dikebar dengan tangan kirinya. Musuh memotong tangan kirinya, putus, diambil bendera dengan kedua-dua tangannya yang kudung, dikebarkan sehingga musuh mencantas dan gugur syahid Ja'far at-Tayyar. Abdullah bin Rawah yang tadi berpidato memegang pula bendera Islam sehinggalah dia gugur, dan akhirnya peperangan diketuai oleh salah satu pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid, dan 3,000 tentera Islam mengalahkan 100,000 tentera-tentera musuh. Lihat, apabila mereka menolong Allah, Allah akan menolong mereka. Dan muhasabahlah diri saya, muhasabahlah diri tuan-tuan, apa yang telah kita lakukan. Demi Allah, Allah akan bertanya kepada kita. Dan ketika itu saya dan tuan-tuan tidak akan mampu menjawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة اللهم أنت فك أسرنا وأسرنا وأصلح شبابنا شباب المسلمين اللهم يهدي سلطاننا سلطان سلامور سلطان شريف الدين إدريشاه ويهديه وأهله وقرابته إلى صراطك العزيز الستار وإلى صراطك العزيز الجبار. اللهم انصر إخواننا الذين يقاتلون ويجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم. وهؤلاء إخواننا في الشام وفي ميانمار وانصرهم أجمعين. وأهلك أعداءك أعداء الدين ولا يترك أحدا الكافرين في بلادهم وبلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، فاذكروا الله ذكرا كثيرا ونحمده حمدا حمدا ونشكره شكرا شكرا. ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.